Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rob's Free Channel. Hari ini saya mau ngomongin gitar yang membuat saya sebal. Sebalnya tanda kutip ya. Oke, ini adalah Solo King MT1. Warnanya putih ya. Oke, kenapa sebal? Oke, untuk spek yang dimiliki, gitar ini termasuk murah menurut saya. Murahnya seberapa? Nanti kita omongin di belakang. Oke, yuk kita mulai bahas dari materialnya. Menurut info yang saya dapat, gitar ini menggunakan kayu alder. Kemudian, ya basically adalah Telecaster. Tapi dengan joint bolt-on yang lebih ergonomis. Sehingga memudahkan untuk mencapai fret-fret yang lebih tinggi. Kemudian, neck-nya adalah roasted quarter shound maple. Ini seratnya cantik banget. Sumpah, ini cantik banget. Kalau teman-teman pernah tahu gitar Shure, pilihan kayunya mirip-mirip. Jadi seratnya tuh cantik banget. Benar-benar cantik. Kemudian proses roastingnya juga bagus banget. Jadi nggak terlalu gelap. Saya senang yang kayak gini. Menurut saya ini cukup. Dan ya rapi banget. Oh ya, gitar ini sudah didesmonkan ya. Jadi di bagian pinggirnya sudah di smooth. Lebih smooth aja di tangan. Jadi ya, saya nggak tahu seperti apa pada awalnya. Kemudian di hardware. Oke, di sini ada Cluson Classic Style. Jadi ya bentuknya bulat-bulat. Kemudian, fretnya ini stainless steel. Gila nggak? Gitar murah tapi pakai stainless steel loh. Kemudian ada string guide untuk senar 1, 2, 3, 4. Oke, nah di sini hardware-nya kebetulan sudah di-upgrade. Sebelumnya itu seperti ini. Jadi yang menggunakan 3 saddle untuk 2 senar. Dan ini kebetulan teman saya pengen di-upgrade menggunakan Fender yang saddle-nya masing-masing. Katanya sih supaya settingnya lebih gampang. Tapi memang menurut saya settingnya jadi jauh lebih gampang. Oke. Kemudian di elektroniknya. Elektroniknya itu simple banget. Hanya ada 2 pickup, vintage output, bridge dan neck. Kemudian ada 1 volume, 1 tone. Kemudian ada 3-way lever switch. Bridge pickup, neck pickup, both of them. Oke, yuk kita coba sound clean-nya dulu. Sound clean udah, berarti sekarang sound crunch. Ya. Yeah. Yeah.
Okay, sound crunch udah, berarti sekarang sound distortion. Hey, ini Telecaster dengan vintage output. Mau dibikin high gain? Bisa gak ya? Yuk cobain yuk. Oke lah, ternyata masih bisa dibuat high gain. Walaupun saya harus akui, saya kedodoran pada saat bermain solo. Ya nggak biasa aja. Tapi, seperti saya sebutkan tadi, gitar ini sudah didesmonkan. Apalagi yang didesmonkan. Oke, di knob tone ini sudah dipasangi push-pull. Yang fungsinya adalah menggabungkan kedua pickup ini menjadi seri. Maksudnya seperti apa? Oke, kalau saya posisi di tengah, kedua pickup ini berfungsi, tapi secara paralel. Nah, kalau saya pull, kedua pickup ini bekerja bersamaan secara seri. Jadi soundnya seolah-olah humbucker. Kayak apa sih? Yuk kita dengerin soundnya. Kedengaran nggak bedanya? Yang pasti saya kerasa lebih mudah pada saat saya bermain solo. Nah, untuk lebih mudah, yuk kita dengerin di Sound Clean. Rasain perbedaan soundnya. Kerasa ya, tapi pada saat di pull, switch ini nggak berfungsi karena ya kedua pickup sudah bekerja bersamaan. Okay. Dengan fasilitas segini banyak, dikurangi proses desmond ya. Desmondnya di sini adalah rolled edge dan push pull tone. Gitar ini harganya cuma 3.900. Hey, 3.900 dapat gitar Alder, quarter sound roasted maple neck, stainless steel fret, dan pickup gitar yang soundnya vintage. Well, itu murah banget menurut saya. Itulah sebabnya saya bilang saya sebel sama gitar ini. Tapi yang jelas, ini gitar recommended banget buat teman-teman yang lagi pengen nyari Telecaster. Oke, segitu dulu Solo King T1B. Semoga bisa menjadi acuan buat teman-teman yang pengen menambah gear. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.